Belakangan ini netizen Indonesia dihebohkan dengan sosok selebritis lawas tanah air. Sosoknya dinilai sangat menghibur netizen dengan segala celotehnya. Para netizen menyebutnya sebagai Bunda Korla dan dijuluki sebagai Ratu Jreng oleh para warganet. Ratu Jreng kerap kali mengadakan live di platform media sosial Instagramnya. Terakhir kali live-nya bahkan ditonton lebih dari 350 ribu netizen. Lalu siapakah sosok Bunda Korla atau yang kerap disebut Ratu Jreng itu? Sosok Ratu Jreng ini mulanya merupakan salah satu warga negara Indonesia. Akan tetapi dirinya memutuskan pindah ke Hamburg, Jerman sejak masa krisis moneter di tahun 1999. Ketika di Jerman, dirinya bekerja di restoran cepat saji dan menikah dengan seorang pria asal Paris pada 2005 silam. Saat di Indonesia, Bunda Korla meniti karir di industri hiburan tanah air dengan menjadi model video klip hingga figuran. Nama tambahan Bunda pada Korla diberikan pertama kali oleh almarhum Olga Syahputra. Beberapa momen kedekatannya dengan Olga Syahputra juga diabadikan pada feed Instagramnya. Sosoknya yang heboh saat ini membuat para netizen penasaran. Tak hanya netizen biasa, bahkan netizen centang biru turut hadir mengikuti live-nya. Berikut ini biodata dan profilnya. Nama lengkap, Cynthia Korla Praesilia. Lahir, Medan, tanggal 4 Juli tahun 1974. Zodiak, Cancer. Instagram, @korla_2. TikTok, Bunda Korla Official. Ratu Jreng, agama, Islam. Tempat tinggal, Jerman. Mohon maaf bila ada kesalahan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.